kakek-kakek celana pendek. Bangunan yang didirikan pada tahun 1529 itu waktu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ya di sini ya, ya. Siti Injil memiliki dua gapura ya, betul, berarti ini ya gapura ya, ini ya gapuranya. Ya Siti Injil, kita ya coba lagi ke atas ya Pak ya, ya. Ya ini untuk tempat duduk para raja, para raja ini menghadapnya ke sana, ke alun-alun ya, ke sana. Ya, alun-alun yang dinamakan alun-alun Sangkal Buana. Ini yang grup melihat festival keraton. Oh, ya ya. Ya. Jadi festival Mande Pandawa 5 ya. Iya. Yang itu dengan jumlah tiang penyangga 5 itu ya. 5 buah itu yang mana? Ini ya. Jadi 1 3 4 5. Ya. Islam yang kelima. Ini ya. Jadi kerukunan Islam yang kelima ya di sini ya. Dari arti syahadat, sholat kan. Syahadat ya. Sholat. Lima tiang ya ini ya. Lima tiang. Kalau di sana kan untuk penghulu lebihnya. Untuk penghulu ya. Untuk kalau kita ada pengantin ya. Ya betul. Membacakan dua kalimat. Nah, luar masuk ke sini baru pengunjung ini masuk. Akhirnya gamelan ini tuh dibunyikan. Masuk. Dalam arti kata pengunjung itu pengunjung untuk masuk ke keratonan ke sini. Ya, ke keratonan terus ya. Disuguhkan dengan tahun, gamelan itu. Satu tahun dua kali. Di sini kali, ini. Ya. Lebaran, macamnya kayak ada gitu. Gamelannya ya di sini ya khusus untuk gamelan. Ya. Ya, ini para dayang-dayangnya sebelum. Dan ini duduknya dayang sambil menghadap ke sini ya. Ada gamelan sultan ini. Di sana ya dayangnya sini semua bukan ini dayangnya ya di sini untuk semua dan ini kalinya juga ini dari batu apa ya Pak? Ini kalau kita ini. Mau punya keturunan ya, kalau kita mau punya keturunan anak ya betul, selama berapa tahun kita belum punya anak ya baru kita di sini. Jadi perempuan di sini ini, seperti gimana Pak? Perempuannya kita di sini. Iya betul. Laki-lakinya ke sini sambil punya laki-lakinya tempelkan di sini. Ya. Ya. Nanti kita baca dua kalimat. Di sini itu. Jadi harus berdua dong di ya. Sininya. Harus perempuan berdua. Sini, jadi harus satu pasang suami istri ya. Iya suami istri. Ya yang kepingin punya anak nih ya ceritanya ini di sini sulit mempunyai anak itu. Dengan ada cara sistem di sini yaitu untuk bisa syariat itu di sini yaitu perempuannya di sini dan suaminya di sini itu nanti syariat ini dikerjakan nanti insya Allah katanya itu bisa memiliki ataupun mempunyai keturunan ya di sini dan ini dari simbolnya yaitu ada tubuhnya juga dituliskan dengan batu lingga dan di sini karena ada pohon Dewan Daru jadi disebut dengan Taman Bundaran Dewan Daru ya di sini ya untuk peninggalan Prabu Kabunangka Pakuan ya di sini ya
ada dua sosok, yaitu filosofinya itu Ki San Toma dan Ki San Tomi ya, di sini ya, di taman ini ya. Jadi ada seperti ada meriam di sini. Jadi Ki San Toma dan Ki San Tomi itu jadi meriam, Bu. Meriam, ya. Oh itu gitu ya, di taman sini. Yuk kita lanjut, yuk. Ini San Toma dan di sini satu lagi San Tomi ya. Di sini. Ini ya meriam yang dimilikinya. Ini asli wah ini yang asli. Dari besi baja atau ya. Gimana? Asli. Ini asli gitu ya buatnya ya. Kalau ini kan masih panjang Bu, kalau yang satunya kan udah patah. Oh yang satunya, ya. Ini masih utuh ya? Masih utuh. Masih bagus ya. Nah, patung ekor macan putih, artinya patung macan adalah merupakan simbol kesultanan Bu. Macan ini tuh kesultanan. Simbolnya itu ya? Iya, penerus kerajaan Pajajaran. Iya betul. Nah, ini Bu. Ini ya macan putihnya. Ini dikasih wewangian ya? Ya kalau di sini. Dia malam Jumat Kliwon. Ini malam ini mungkin ya. Juga ada malam Jumat Kliwon diberi wewangian ya ada seperti sesaji. Udah ya di sini ya. Assalamualaikum Sampurasun. Ya di sini memang duduk ataupun berdiri di sini berdekat di sini ada getaran ya, ya Pak ya. Saya merasakan getaran di sini ini ada seperti aliran energi yang benar-benar itu terasa menarik gitu ya. Di sini menarik ke dalam itu bahwa di dalam batu ini dan ada dua patung sosok harimau putih ini berasa ada energi ya seperti mau menarik gitu. Ya di sini ya cuma di sini ini positif ininya energinya ya di sini ya berasa. Assalamualaikum. Arif Nataningrat. Iya, ini udah meninggal Bu. Yang ke-14 sekarang diturunkan oleh anaknya. Namanya Paraja Lukman. Sultannya. Karena sultan yang ke-14 sudah meninggal. Sehingga anaknya yang ke-15-nya. Namanya Pangeran Raja Lukman. Sunan Gunung Jati turun-turun ya di sini dari ayah yaitu dari utama dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua juga dari Sayyidina Ali turun yang beristikan istri Fatimah dan turun lagi juga ke Sayyid Husain turun lagi ke Sayyid Najdin dan turun lagi ke Sayyid Muhammad Baqir dan terus ke seterusnya ini turun-turun ya di sini dari turunan ayah ya. Ini turunan dari ibu ini turun dari ayah ya. Dan ini turunan dari ibu dan ini juga turunan dari Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah yaitu untuk keturunannya. Keratonannya ya. Kesepuannya. Nah ini yang udah meninggal Bu. Ini ya. PRA Pangeran Raja Diningrat. Adipati Arif Nata Diningrat SK. Ya. Ini udah meninggal Bu. Itu udah terbiasa kalau kemandangan orang sini yaitu harus ambil orang sana. Ya, jadi ini kan untuk rapat-rapat bangsawan Bu. Di sini jadi kuncinya bisa dibuka ya. Iya bisa. Ya, tapi seorang kayak putri kayak benar-benar putri.
di sini cantik-cantik banget gitu kan. Cuma di dari depan ini ke sini sampai nyambung ke sini tadi kita jalan masuk yang menuju pas gerbang mau menuju ke sini itu udah banyak yang penjaganya. Kayak seperti iring-iringan ya. Seperti ada iring-iringan, banyak penjaga seperti yang mau mengantarkan putri masuk seperti begitu. Dari depan situ sampai masuk ke dalam itu. Dan di dalam itu juga terlihat sepertinya ada seperti cantiknya benar-benar melebihi cantik. Di sini ya. Rambutnya ke belakang apa ke depan? Rambutnya ada separuh ke belakang di sini, ke ngikat gitu ya, kayak gini ya, ngikat ke belakang tapi panjang itu rambutnya ya, di sini ya. Yeah. Berasa banget kalau, apalagi kalau untuk masuk ke dalam ya di sini ya. Yeah. Baru kita auranya di sini aja udah berasa dari aura dari sini. Apalagi kalau kita menuju masuk, bisa masuk kunci dibuka, kita bisa masuk ke dalam, itu merasakan auranya. Ya. Di sini aja udah getarannya udah hebat. Tinggi. Udah tinggi di sini. Cuma sayangnya kita kuncinya nggak ada, jadi nggak bisa masuk ya di sini. Yuk kita lanjut dengan tempat lain. Pak, sama di sini Pak. Di sini ada getaran juga. Di sini saya merasa aliran sekujur tubuh merasakan ya di sini. Sepertinya juga ada seperti bopo-bopo ya. Ya. Di sini ya. Bopo-bopo tapi udah mangut. Tau seperti tempat. Udah mangut-mangut ya dari situ dari sini itu seperti ngeliling ya. Ya. Sepertinya kayak udah mangut-mangut gitu. Di sini bopo-bopo kayak gitu ya di situ ini ada penjaganya juga di sini. Jadi enggak kosong begini dan di sini pun juga dari arah pintu sana, pintu sini dan pintu sini dari sana pun juga itu udah seperti laskar. Ya, itu sesepuh semua yang menjaganya. Ya, assalamualaikum. Ya, ada aktivitas yang seperti memasak. Ya, aktivitas mencuci. Ya, ini dapur keraton berarti ya Pak. Ya. Dapur keraton tetapi tidak digunakan kembali seperti biasa hari-hari itu digunakan. Hanya digunakannya itu setiap mulud saja. Ya betul Pak ya di sini. Jadi hanya ada acara besar itu dapur ini digunakan gitu. Yeah. Ada yang masak ada apa tetapi enggak digunakan dalam jangka 1 tahun itu di sini sudah terlihat juga ada seperti aktivitas yang mencuci gitu kan, ada yang memasak, ada yang mengangkat-ngangkat apa gitu ya di sini ini terlihat jarak jauh kita di sini itu udah dengan mata batin itu udah terlihat di sini. Jadi berarti di sini dapur itu non aktif. Ya. Yeah. Ada yang ngeliatin kita ya di sumur ya di sini ya. Ini gak kepake loh. Kenapa? Kepake pakai celana pendek. Yang penghuninya, penghuni sumur ini kakek-kakek celana pendek. Lagi duduk. Nah betul kan? Nah tadi bilang kan ada orang kan kata bunda, ya di sini. Itu penghuninya dari sumur ini yaitu untuk dapur ini, dapur keraton ini yang nggak bisa dipakai setiap hari tetapi digunakannya hanya setahun sekali ya ini ya ada penunggunya juga ada yang menjaga. Di sini ada sosok perempuan seperti
Nyimas Dewi apa di sini yang lebih di sini ya. Di sini Sampurasun Salamualaikum. Ini sampai berat banget Pak di sini. Di sini berkumpulnya ya. Di sini ini tempat berkumpulnya seperti sang raja sang ratu itu ya. Di sini tempat sang raja sang ratu tempat berkumpulnya itu keluar masuk pun juga ini di sini ya. Di sini ini getarannya positif tetapi berasanya banget di sini ya getarannya di sini keluar masuk dan juga di sini ada seekor harimau juga ya. Dua. Yang menjaga ya di sini. Dua. Satu di sini dan di sini satu. Di ujung belah sana satu. Dua. Ya. Di sini ada sosok harimau yaitu di sebelah sini satu ya, Pak. Ya. Dan di sana satu. Assalamualaikum. Di sini, Pak. Di ujung ini ya. Sini satu dan di sini satu. Ini buktinya yang ada juga. Lupa gitu juga. Ada sosok yang satu di sini dan sana satu. Ini tempatnya sang raja dan sang ratu ya. Di sini tempat bertemu dan tempat berkumpul dan tempat juga keluar masuk yaitu di sini. Di sini sangat-sangat besar energinya. Kita menuju ke Sumur Agung Tujuh Kejayaan. Ya, di sini kita untuk melihat dengan Sumur Agung Tujuh Kejayaan kita petilasannya di sini. Sini ya mandi di mandinya di sumur yang mana ya Pak? Ada tiga nih. Assalamualaikum Sampurasun. Kita untuk mandi yaitu ke Sumur Agung dan Sumur Kejayaan yang di Keraton. Silakan. Boleh lagi masuk sini. Boleh. Sumurnya ya. Ya dinamakan Sumur Agung, sumurnya besar gede. Besar ya? Iya. Misalkan mau mandi ya ada kamar. Untuk sahabat Melati, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa, terima kasih.